Guys, so hello dan selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat semualah. Bersama saya lagi Cikgu Aben. So hari ni saya akan bawa kamu ke satu tempat penginapan yang paling cantik dan paling damai, aman semualah, yang bertempat di Kundasang, Sabah. Kalau kamu mahu tahu di mana saya masukkan itu, so mesti tengok video ni sampai habis, okay? So please subscribe, tekan butang like dan komen apa yang patut lah. Okay, jom. May I cool it, hell oh well. Time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad day. Okay guys, inilah tempat yang saya maksudkan. Bayu Senja Lodge, Kundasang, Sabah. Memang sangat-sangat aman lah sini. Memang sangat private. Memang anulah, memang sangat romantik. Dan yang paling bestnya, dia punya view. Inilah tempat yang saya maksudkan. Bayu Senja Lodge, Kundasang. Tidak terlampau jauh lah daripada Pekan Kundasang dan tidak terlampau jauh lah daripada desa cattle farm. Lebih kurang 10 minit je daripada Pekan Kundasang dan memang sangat-sangat ini tidak terlampau dalam lah. Dia punya lokasinya pun senang kita jumpa, jalan pun bagus. So memang satu tempat yang kamu wajib pergilah kalau kamu berada di Kundasang. Dan nonton buka pun santun di pong tepat it gina waku monsunga au ayopos. Kamu nampak bah pemandangan di belakang saya ini? Oi, memang cantik kan. Ini kalau kamu di bilik nanti kamu akan nampak. Buka-buka pintu, buka-buka tingkap, kamu akan disajikan dengan pemandangan yang indah ini. Bayu Senja Lodge Kundasang, mesti pergi sini. So guys, kalau kamu pergi Kundasang kan, memang wajiblah kamu pakai pakaian yang tebal-tebal, sweater kah, jaket kah, sebab di sini kan memang sejuk. So kalau tak pakai jaket memang sesema sikit lah. Macam saya ni yang jenis yang tak tahan sejuk kan sebab kurang lemak. So tengoklah pemandangan di belakang saya ni. Memang sangat-sangat menenangkan jiwa kan. So guys, so inilah Bayu Senja Lodge Kundasang yang terdiri daripada bangunan 2 tingkat. Ada lebih kurang 10 bilik di sini. Ada bilik family, ada bilik single dan ada bilik standard. Saya punya bilik atas tu lah, A3. So inilah yang ada di depan kawasan sini. Kita ada pondok-pondok kecil-kecil kalau mau minum-minum ke, mau lepak-lepak bersama keluarga ke, inilah. Kalau mau melatih main golf, boleh juga di sini. Ini boleh main mini golf. Ini kalau kita mau lepak-lepak minum-minum petang-petang sambil menghirup udara yang segar dan disajikan dengan pemandangan yang cantik ini, ya Allah. Memang sangat-sangat cantik lah. Memang aman, damai. Suasana pun sejuk. Ini pun ada lagi pondok-pondok kalau kita mau duduk-duduk sambil dihidangkan dengan pelbagai jenis bunga-bunga. Memang cantik ni. Sing ding di tiwi nasoiku
So guys, kita dah tengok kan kawasan sekeliling ni. So abang kata jom kita tengok bilik baju senior lodge. Jom. Okay, saya punya bilik tingkat atas. So di atas ni kita ada 5 bilik lah. 6. Inilah pilar bilik. Memang nice kan. So inilah bilik saya A3. Jom kita masuk dulu apa yang ada di bilik ni. Assalamualaikum. Puh. Walawi. So inilah bilik saya di Bayu Senja Lodge. Ada katil queen. Katil yang sangat empuk ah, dan sangat selesa. Ada TV, ada Astro, ada kopi-kopi, ada kipas. Sebab di Kundasang ni orang tak guna aircon sebab sudah semula jadi sejuknya. Inilah saya lah. Hiya. Mula kopi. So inilah dia punya bilik, dia punya rak almari dia untuk letak barang ke apa ke. Tu ada sejadah untuk sembahyang untuk orang Muslim. Ini ada sinki. Inilah bilik air kita yang sangat simple tapi sangat kemas. Ada water heater. Ha, ini sangat penting lah kalau di Kundasang ni. Kalau tiada water heater ni, mau mandi pun menangis bosku. So syukur jugalah sebab tempat ini walaupun simple, dia nampak mewah dan serba lengkap keperluan dia. So guys, kamu mau tengok ke? Buka-buka tingkap, apa yang kamu akan nampak pemandangan? Jom kita tengok. Inilah pemandangan kalau kamu menyelak tingkap. Nampak pemandangan yang indah kan? So guys, saya rasa cukup cakap dulu. Kamu tengok dan nilai sendirilah betapa cantiknya tempat ini, Bayu Senja Lodge Kundasang. So saya harap kamu yang berkelapangan untuk Bayu Kundasang ni, kamu mesti menginap di sini. Sebab apa? Bukan saja tempat ni cantik, tempat ni memang sangat lengkap, mampu milik, sangat selesa, sangat cantik. Yang penting pemandangannya superb. So saya harap kita akan jumpa lagi dalam episode seterusnya. So please subscribe, kamu butang like dan komen paling patutlah. Thank you for watching. Bye bye. Song.